itu tak diundang ke acara pernikahan, Ati Kodong diduga kembali menyindir Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di Instagram Stories, Ati Kodong unggah momen saat hadiri pernikahan temannya. Di situ dia menulis, "Kalian bahagia, aku juga bahagia," tulis Ati Kodong. Tak sekali, Ati kembali membuat tulisan di unggahan selanjutnya. "Saya menjadi diri saya sendiri, masa mau jadi Naruto, kan lucu, canda Naruto," demikian tulisan dari Ati Kodong. Dugaan Ati Kodong menyindir mereka karena Naruto merupakan karakter yang disukai Rizky Billar. Karena itu, Lesti Kejora sampai dijuluki Hinata, istri Naruto. Sebelumnya, Ati Kodong meluapkan kekecewaannya karena tak diundang Lesti Kejora ke acara pernikahannya. Seperti diketahui, Ati adalah teman seperjuangan Lesti saat masih sama-sama ikut ajang pencarian bakat di Jakarta. Kalau sebagai teman itu harus ada basa-basi, kalaupun gak diundang semuanya, toh kita sama-sama dulu dari kampung dan merintis karir di Jakarta, ujar Ati Kodong dalam salah satu video unggahan di Instagram milik pribadinya. Lebih lanjut, Ati Kodong menyebut Lesti Kejora harusnya mengundang beberapa perwakilan dari teman seperjuangannya di Dangdut Academy. Masa 35 finalis mau datang ke acaranya, nggak mungkin lah. Setidaknya satu atau dua orang untuk perwakilan aja. Siapa juga yang mau datang semua, jelasnya lagi. "Kita juga nggak mungkin datang semua kok. Cukup bilang aja, 'Mak, ini ya Dedi minta maaf kalau teman-teman nggak bisa hadir.' Dan setidaknya ada dua orang perwakilan," sambung Ati Kodong. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.